selamat malam pemirsa. Baik kan Om Antoni punya bibir yang sariawan di sana, dia taruh salep dari dokter. So kita bakalan pergi ke mana? Ke rumah mama mertua buat liburan 3 hari. Kayak pengen refreshing otak, kemudian kita akan balik weekend kalau seperti biasa. Kenapa kita mau pergi ke mama mertua punya rumah Senin sampai Rabu? Karena weekend kita sibuk sekali, kebetulan Antoni ada dapat libur dari kantor. So, ikuti kami terus. Dingin sekali, teman-teman. So, teman-teman, kita sudah sampai di rumah mama mertua. Dan saya dan Antoni tidur di kamarnya Milan ya. So, saya akan tunjukkan kamarnya Milan. Milan nih cuma satu orang, tapi tempat tidur banyak. So ini tadi saya dan Antoni nonton TV di sini, nonton film. Kemudian ini meja belajarnya Milan. Ada tempat tidur satu lagi di sini. Terus ada tempat tidur satu lagi di atas. So ini kaca cermin ini ada remote untuk bisa tutup dan buka. Jadi kita bisa lihat bintang-bintang begitu. So ini adalah kamarnya si Milan. Penuh dengan koleksi video game. Dengan dia punya sepatu-sepatu yang tidak tahu cuci. So, Antoni dan saya akan tidur di atas sini. So, saya akan cek di atas. Oh, di atas luas, teman-teman. Okay, let's we go. Sabar, saya ambil. Maybe for make warm baby. So ini kondisi di atas tempat itu. You finish in toilet? No? What? You finish? Finish what? In toilet? Wait, I just pee. So tadi mama mertua buat kasih saya I mean, ini. Yeah. I mean, yeah. I mean there. Pokoknya. I mean here, yeah, you in there. Kita berkurang pas posisi, dia mau-mau tidur sebelah sini, dia suruh saya sebelah sini. Jadi tadi mama mertua kasih saya ini isi air panas di dalam untuk kasih hangat saya, dan juga saya dikasih, saya lupa bawa jaket untuk pakai di rumah, jadi mama mertua kasih saya ini jaket, teman-teman. So, ada boneka satu di Milanaipung ruangan sini. Kalian bisa lihat itu boneka. Itu dia punya baju menari. Selamat pagi pemirsa, kalian baru tahu saya baru habis mandi. Tapi karena ini rambut tadi terlalu, ini dia rambut terlalu fangfuak, maka ini jepit nih bisa patah seperti ini ya. Tidak apa-apa. So, saya sudah selesai pakai lidah buaya tadi. Dan saya akan mencuci sedikit ini flek-flek hitam di saya punya wajah ya. Karena kita mau ke rumahnya Uma. Are you understand? Rumahnya Uma Antoni untuk makan sama-sama. Makan sama-sama dan mama mertua dan Antoni lagi menunggu saya. Di lantai bawah, saya lagi lantai atas. Saya pakai celana jeans seperti ini saja. Dingin sekali, celana jeans dan baju kaos seperti ini. So, saya sudah selesai berdandan. Berdandan yang tersimpel di dunia, teman-teman. Cuman pakai lipstick, cuman sedikit pakai foundation, sedikit pakai pensil alis. Dan tidak pakai apa-apa lagi. Termasuk bedak dan line. Okay, let's go. We go. Saya pergi pakai jaket dan saya akan datang menjemput kalian dan kita pergi bersama di rumah Uma. Kemudian kita makan bersama. Okay, saya akan menutupi ini tas makeup. So let's go. We go. Let's go. We go. Ini mama mertua punya kamar ya. So pemirsa, kita datang foto-foto di sini. Kalian bisa lihat kalau saya berbicara. Apakah kalian melihat itu asap? So, ini ada salju yang belum mencair semuanya di bawah sini. Kalian bisa melihat ini salju. Tadi saya dan Antoni foto-foto di sini, terlalu dingin sekali.
dingin sekali pemirsa. Ini potongan-potongan salju yang ditinggalkan oleh ibunya. Selesai meninggalkan saya punya sarapan nih hanya untuk datang. Apa foto-foto saja. Meninggalkan saya punya sarapan. Sarapan saya tidak sarapan, saya cuma makan pisang saja. Saya akan masuk minum teh dan saya akan pergi dengan mama mertua dan Antoni ya. So dingin sekali di sini. So ini mama ada masak makan siang, makan malam. Ini mama ada mama buat ayam, kari ayam. Terus ini mama ada ini di dalam nih kentang. Ini ada jamur. Terus mama mertua punya bunga-bunga sudah mulai layu. So ini ada anggur yang tidak kami sentuh. Tadi saya makan pisang saja. So kita sudah siap dan kita siap-siap pergi. Ah, dingin sekali di sini teman-teman. It's really really cold in here. No. Terlalu dingin sekali di sini. So, saya harus pakai sabuk pengaman. Dingin sekali. Oke, okay, in here we go. Jadi kita datang pesan di McDonald's ini buat kita makan sama-sama dengan Oma McDonald's. Kita masih tunggu pegawainya masih menyiapkan. Il y a le technicien qui vient pour Mimi. Bonjour. 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 Oui, j'ai mis des pailles. Il manque un cheese. Est-ce que je vous l'attends ou est-ce que je vous mets un double? Un double, c'est bien. Un double cheese. Bah, s'il est au même prix, oui. Non, mais après, je vous. Ok, je vous mets, non. Je vous ah, oui, oui, d'accord. Oui, quand même, oui. Bah, je vous ai mis un double. Bah, merci bien. Voilà, vous avez pu attendre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. So, kita sudah sampai di rumahnya Oma. Oma punya halaman luas sekali ya teman-teman. Terbiasa dingin sekali. Dingin sekali. Kita sudah sampai di rumahnya Oma. Ini alat bantu jalannya Oma. So, kita harus lap-lapin kaki dulu karena dingin dan basah di luar. Di tangan Antoni sudah ada McDonald's. Ini di rumahnya Oma. Tinggi sekali. Siapa? Kamarnya Oma. Ini dapurnya Oma. Oma tinggal sendiri, teman-teman. Terus ini ada ruang makan juga. Kalau musim panas, kita biasanya makan keluarga di sini. Oma sudah siap meja makan buat kita. Ini fotonya Antoni masih muda dengan Oma. Ini pamannya Antoni. Jadi kita ada lihat foto-foto. Ini Antoni dan adik kandungnya ya, Erwan. Terus ini saudara perempuannya Antoni, Ilona. Ini keluarga semua. Ini opa dari Antoni. Erwan? Erwan, Ilona. Oh, ini saudara perempuannya Antoni dan ini adik kandungnya Antoni. Ini pamannya Antoni, paman kandung ya sama istrinya. And that's the Meme daughter. Oh, ini the second daughter. The first daughter Jean-Christian, yes, Martine, oui. Et maman. Oui. Jadi Oma ini punya tiga anak. Anak laki-laki, terus ini anak perempuan, terus mamanya Antoni. Jadi tiga saudara perempuan. Saya akan menunjukkan ini kamarnya anak-anak Meme, selalu dibersihkan sehingga suatu saat kalau nanti datang cucu-cucu bisa tidur di sini ya. Meme tinggal sendiri tapi sangat terawat. So ini kamarnya, kamar bujangnya mamanya Antoni.
Mana yang always sleeping there? Waktu Anthony muda, Anthony bilang dia suka tidur di sini ya. Semuanya rapi dan bersih. So, mari kita cek Oma punya kamar mandi. Ini Oma punya parfum-parfum. Bersih sekali. Ini kamar mandinya Oma. Terus ini ruang tamu. Ruang tamunya Oma di sini. Ini ada buah-buahan, ada pir, ada jeruk. Itu tempat duduk apa? Pijitnya Oma. Ada televisi di sini, ruang tamu di sini. So, saya sepertinya mau ambil foto di sebelah sini, teman-teman. Sofanya Oma. Oma punya sofa nih hampir sama persis dengan salah satu keluarga saya di Kupang ya. Satu Oma kasih saya 3 sepatu, sepatu baru, dan salah satunya saya sudah langsung resmikan di kaki saya karena ini adalah sepatu dingin. So, teman-teman, kita sudah sampai di rumah, kembali ke rumah mama mertua. Saya baru habis cuci muka dan saya belum taruh pelembab apa-apa di wajah saya untuk tidur. Saya bisa pakai lidah buaya. So, terima kasih dan selamat malam. Selamat pagi buat kalian di Indonesia. So, saya mau kasih tunjuk. Ini tomat dari rumah mama mertua. Tomat. Ini tomat. Tapi bentuknya seperti cabai. So, see you.